Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke, di sini Tama Motor ingin berbagi ya, merubah saringan knalpot. Itu knalpot Supra Pit ya, motornya juga Supra Pit. Cuma di sini ya udah dibobok, cuman kata pemiliknya suaranya kurang pas. Jadi suaranya itu ngempos, sembep ya. Oke, di sini saya ingin rubah suara knalpotnya. Nanti ya saringannya udah saya siapin itu. Ya, yang itu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya tolong bantu subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang tinggal kita tes dulu suaranya ya, nanti supaya teman-teman tahu. Coy, karetan kita pasangnya. Oh. Oke ya, itu suaranya ya. Tuh, suaranya kayak gitu. Oke, itu suaranya, nanti kita rubah suaranya supaya lebih enak lagi. Kita langsung saja bongkar. Oke ya, ini knalpotnya udah dibobok tuh. Udah dibobok. Kita rubah lagi, kita potong dulu. Oke ya. Ini bekas tutup spek radio zaman dulu ya, ini saringannya. Tuh saringannya bolongnya kecil-kecil. Ini juga nanti berhubung ini saringannya cuma segini ya, kita nanti ini kita buang, kita lepas dari sini. Nanti kita buatkan corong. Nanti baru saringan ini, lalu kedepannya pipa ya. Oke, kita buang dulu ininya. Oke ya, ini udah saya buatkan itu, nanti kita baut di sini ya. Nanti kita baut di sini. Ini udah saya las juga saringannya segini. Ini pipanya tadi satuin, udah saya buat 3/4. Nanti ini udah saya ukur juga nih buat corongnya. Kita tinggal lingkarkan ya. Oke ya, ini nanti masuk ke sini nih. Nanti masuk ke sini ya. Terus nanti masuk ke situ. Ini saringan ini ke sini ya nempelnya. Dan ini ke sini. Nanti ini masuk ke, ada pipa di dalam. Nanti masuk ke pipa yang di dalam itu. Sekarang tinggal kita las dulu. Pencet, Ren.
Kita ukur dulu ya panjang knalpot ini, knalpot kita ya. Ini knalpot Supra kita ukur dari ininya ya, sambungan ini, sambungan yang dekat baut. Kita ukur semuanya itu ya 50 cm. Semuanya 50 cm, otomatis saringan aslinya nyampe sini ya. Saringan aslinya. Jadi di sini saya membuat saringan tadi panjangnya 28 cm ya. 28 cm itu kepotong corong 6 cm ya, corong 6 cm, saringannya itu 11 cm, dan pipa yang ini dia 10 cm ya, ini 10 cm, ini 11 ya, yang ini 11, yang ini 6. Ini pipanya ini kurang lebih setengah lebih ya, setengah lebih dikit lah mungkin, karena ini bukan nggak pakai ukuran ya. Ini perkiraan setengah lebih, ini 3/4, ini 3/4, ini corong buka luarnya 4 cm ya, 4 cm. Oke, ini juga tadi udah saya buatkan, ininya udah saya buatkan, bautnya juga udah saya buatkan ini, kita nanti tinggal pasang. Ya buat saat pengelasan. Oke, baut sudah kita pasang, sekarang tinggal kita pasang saringan ya. Kita pasin lubang sama yang di dalam, kita masukkan pipa ini ke dalam sini ya. Oke, ini udah masuk tuh, kita ratakan dulu, nanti kita las. Oke ya, ini udah kita las tadi. Sekarang tinggal kita isi gaspul. Kita isi gaspul ya. Kita buka lagi. Tinggal kita isi gaspul ini. Gaspulnya 1, 2, 3, 4, 5 biji ya. 5 biji. Gaspul 5 biji ya. Oke,
Oke ya, sekarang tinggal kita pasang ke motornya. Jadi gitu. Oke ya, knalpotnya udah jadi, udah kita pasang. Kita coba hidupkan. Kontak lur. Ya, suaranya tuh. Coba di langsam. Oke lah. Oke ya, ini langsam ya, suaranya kecil. Suaranya sangat halus kalau dia langsam. Tuh. Tapi kalau dia digas baru dia ada bunyinya ya. Oke ya, mantap. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.